Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Curan Lunyu. Kali ini menjalan ya di spot-spot sawahan. Karena ini lagi banjir, jadi nyobalah ini air pasang nih kemana-mana. Hujan semalam seharian. Mana lewat dong? Jadi agak susah, jalan pun susah nih melewatinya. Ya sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe video kami. Mudah-mudahan tetap keadaan sehat, murah rezeki, panjang umur, dan tidak kurangan satu apapun. Kita naik ke posisi atas ya. Ini nyari jalan agak sulit nih karena banjir, jadi agak keliling-keliling. Air banjir dipancing kan tak mau, kita jalan. Ting ada di bawah pulang, bisa untuk digoreng untuk tambah nasi. Tangan dapat nih. Oh, lumayan. Ikan siluang atau ikan pater pari. Ini kenapa kong? Mana? Oh betok. Mana teh? Selama-lama nih baru dapat betok di sini, sekali ini aku nemu. Tuh, sebelah sana ada penjala juga. Ada ladies penjala tuh. Sebelah ujung tuh. Apa? Sekarang dia.
Tuh penjala juga ladiesnya. Ladiesnya banyak. Banyak setengah kilo adanya. Ini paling 3 on punya kong. Tak lama start ya. Kuasa masalah yang sampai dan mencanakan nak pergi ngair dengan KWT. Banyak ya. Itu penjala-penjala. Mantap. Kau buat mana? Ada jalan, sini jalan bisa tak? Sana ada kayu. Yang kena enggak? Harus ke sana ya. Jalan. Jalan. Jalan sore ini berdua. Dua sip. Tunggu lo belum. Sama. Kamu nyolok ke pesian sih. Dapat ikan bawang banir sore lumayan nih. Empat uang banyak. Masukan sekali nih kan. Nah, berapa ekor yang? Kau ini berapa? Jom. Ini siang yuk. Jala kali ini. Oh masih ada dapat. Masih ada tuh penutup untuk jala hari ini. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu lagi di jala-jala selanjutnya. Hasilnya lumayan nih kalau setengah kiloan lebih. Jala cukup satu lawakan. Tadi berdua, ladies berdua jala satu sana lagi cari umpan untuk najur tuh keong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.